pejabat pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah dan pihak swasta. Dari 14 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan KPK, sebagian sudah berada di gedung KPK Jakarta, sementara lainnya di Mapolda Lampung. Dalam OTT ini KPK menemukan uang 1 miliar rupiah yang diletakkan dalam kardus. Juru bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan ada usulan peminjaman ke salah satu perseroan di bawah Kementerian Keuangan. Untuk usulan peminjaman ini dibutuhkan persetujuan dari DPRD. Juga pemberian sejumlah uang ini untuk memengaruhi kewenangan. Kami konfirmasi memang ada kegiatan tim di lapangan, di Lampung dan di Jakarta. Kita amankan totalnya 14 orang, ada yang di Lampung dan ada yang di Jakarta. Unsurnya ada anggota DPRD, kemudian pejabat di Pemda, dan ada pihak swasta. Jadi pejabat di Pemdanya itu pejabat dan pegawai ya. Jadi kita belum mengamankan lebih dari itu. Kita konfirmasi memang ada kegiatan tim di lapangan dan kita amankan sejumlah uang juga di Lampung. Ada sekitar 1 miliar rupiah yang kita amankan. Jadi ada usulan peminjaman ke salah satu perseroan yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Nah, untuk usulan peminjaman tersebut nilainya cukup signifikan ya. Untuk usulan peminjaman tersebut maka dibutuhkan persetujuan dari DPRD. Diduga pemberian hadiah ini atau janji ini atau pemberian